Jasara Harja Jambi menggelar aksi simpatik, pantau arus mudik kunjungi pos pelayanan Lebaran 2023, Rabu 19 April 2023. Selain memantau, Jasara Harja Jambi juga memberikan bantuan berupa bingkisan ke petugas pos terpadu mudik Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023. Aksi simpatik mengunjungi pos pelayanan Lebaran dilakukan oleh Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi, Doni Kusprayitno, bersama Kepala Balai Transportasi Darat BPTD Wilayah 5 Sigit Mintarso. Didampingi oleh Kepala Unit Operasional dan Humas Jasara Harja Jambi, Dani Fernando. Dalam aksi simpatik tersebut, Jasara Harja Jambi mengunjungi 4 pos pelayanan Lebaran di Kota Jambi dan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dalam memantau arus mudik secara langsung di titik krusial arus mudik wilayah Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, Jasara Harja juga memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada para petugas pelayanan Lebaran yang sedang bertugas. 4 pos pelayanan terpadu Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang dikunjungi tersebut yakni pos pelayanan Lebaran PAL 11 Kota Jambi, pos pelayanan Lebaran Aur Duri Kota Jambi, pos pelayanan Kampung Raja Kota Jambi, dan pos pelayanan Lebaran Citra Raya City Muaro Jambi. Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi Doni Kusprayitno menjelaskan, serempak secara nasional Jasara Harja tetap hadir selama libur Lebaran tahun 2023. Bukan hanya pelayanan penyelesaian santunan korban kecelakaan, aksi simpatik Jasara Harja adalah bagian dari giat rutin selama periode pengamanan Lebaran. Ya, kegiatan ini adalah salah satu bentuk mengelilingi seluruh pom pelayanan yang ada di Provinsi Jambi dari Jasara Harja serta dari BPTD juga, di mana kita melihat bagaimana kondisi jalur untuk Lebaran dari sisi keamanan, ketertiban, kelancaran serta keselamatan. Juga harapannya dengan adanya apresiasi ini memberikan semangat dan motivasi rekan-rekan di lapangan terhadap pelaksanaan tugasnya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.